Hai semua, assalamualaikum, welcome back to my channel. Hai, apa kabar teman-teman semua dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja ya teman-teman. Nah teman-teman, hari ini kalian aku ajak jalan-jalan ke London. Kita mau nonton konser terus sama ketemuan temennya Bang Andy yang dulu pernah ke rumah nginap itu ya. Ini aku opening di sebelahnya bunga-bunga petunia guys, karena parkirannya di situ. Terus kita mau naik train teman-teman, karena Bang Andy kalau ke London dia nggak mau nyetir ya, enaknya dia ditaruh sini terus kita naik train, soalnya sambil santai gitu. Kalau nyetir ke London itu kebanyakan macet teman-teman. Jadi kalau naik train dari sini kan cepat, cuma 45 menit udah sampai. Jadi mendingan naik train aja. Oke, kalau gitu ikuti keseruan kita di London nanti ya. Oke Bang Andy, yuk. Hari ini agak grey guys, tapi anginnya kenceng banget, agak semriwing, makanya aku bawa jaket. Summer is gone. Tapi kemarin pewanas, hari ini mulai dingin lagi. This is all houses. Nobody stay there, look like it. Oh, itu katanya school, iya, so dan Bang Andy. Di situ old school college teman-teman, sekarang kosong, terus dipindah di sini. Mungkin nanti terus dibangun kalau ada uang, mungkin lagi nunggu uang guys. Maybe listed. Oke, let's go. Ayo ganteng tuh deh. Yeah, handsome. Oke, let's go. Tak suruh bawa tas gitu teman-teman, biasanya power bank apa-apa gitu. Soalnya kalau ke London seharian sekalian nanti takut baterainya habis. Yuk langsung jalan ke sana. Kita jalannya lewat sini teman-teman, turun di sini walking path bagus. Yang waktu itu tak buat video di sini ya. Ya Bang Andy, this is nice this one. Walking path. Ini kita ketinggalan sepur teman-teman. Trennya barusan jalan, kita telat 1 menit aja. Jadi kita nunggu how many minutes we still waiting. Ya, 35 menit guys. Setiap setengah jam. We take slow train or fast train? The fast one. Weekend. Anak-anak mau jalan-jalan. Nah ini. Oke. Ini kita udah sampai train station teman-teman. Di situ ada bisnya. Ini kalau naik sepeda ontel bisa diparkir di sini. Sepeda ontel juga ada parkirannya. Kalau nggak gitu, nggak dikunci gitu, dicuri orang teman-teman, sama aja. Ada sepeda nganggur dibawa orang. Ini bisnya juga bisa di sini. Yuk kita beli tiket dulu rek, masuk. Bang Andy beli tiket antri. Ya biar ngantri dulu, aku tunggu di sini. Bang Andy lagi sarapan sandwich sama kopi guys. Taruh sini, kita nggak ada tempat duduk. Banyak yang nunggu. Jadi kita duduknya di sini. Aku barusan kejedak ini teman-teman. Ini menclek. Jadi kejedak kepalaku. Itu sarapanku di situ. Nanti aja. Aku sarapan di dalam train, nggak mau di luaran sini. How was your coffee? Costa coffee. Aku mau sarapan wafer ya. Nih, sarapan. Oh, kecil-kecil kayak gini sih. Bismillah. Mati di tal deh. Mbak, ini mau ngapa ya? Kan? Aku digigit nyamuk teman-teman, kalau musim panas ada nyamuk nih, bentol-bentol muka aku sakit. Enak rek, minumnya hot coklat, sarapannya coklat, sarapan gak sehat. Seperti biasanya ya, kita belinya di Costa.
sure it's on properly. It's throwing over here. Quite dry. Be careful. Strong coffee. Nice. I didn't have an extra shot. I think just normal drink. Ini hari ini ramai banget. Weekend seperti biasanya. Tapi nggak terlalu ramai sih. Kalau jam kerja tambah full teman-teman. Karena banyak orang yang liburan, jadi nggak terlalu ramai hari ini. Ini tadi kita keluarnya di Leicester Square teman-teman, sebelah situ. Ini aku udah di Chinatown. Hong Kong Buffet. Ayo lihat nih Hong Kong Buffet. Have a look Hong Kong Buffet. Ini masih siang, makanya pada kosong, belum ada orang makan. Ini buffet. Eat as much you like ini. Kalau orang yang makannya banyak bisa ke sini, guys. Karena ini makan sampai kenyang ya. Wih, kayaknya enak-enak nih menunya. Mantap nih. Ada udang, ada ini chicken wing, macam-macam. Pokoknya ini Hong Kongnis. Yang itu beef kayaknya. Bang Adi lagi foto-foto sebelah sana. Oke teman-teman, akhirnya aku sudah sampai Chinatown. Ini seperti biasanya mulai rame ya. Ini barusan siang guys, aku lupa gak bawa jam. Kayaknya ini sekitar jam 1, aku tadi belum sarapan. Dan aku mau cari-cari makanan dulu, karena Bang ini kan gak makan makanan Asia ya. Jadi kayaknya aku makan sendiri gitu. Terus aku mau cari yang gak terlalu banyak, karena makan sendiri. Kalau ada temennya kan di sini harus itu ya, bisa makan banyak. Tapi kalau nggak ada temennya, aku makannya sedikit-sedikit aja. Ayo cari yang simple dan easy. Terus nanti Bang ini mau tak beliin pandan cake. You want a pandan cake? No? Why not? Ayo ke sana. Biasanya aku duduk di luar sini, di Dragon. Tapi hari ini nggak ada temennya, jadi makannya nggak bisa order banyak. Ini aku bingung cari makanan apa, Rek. Biasanya ini loh di kursi-kursi merah gini enak biasanya. Tuh rame banget loh sebelah sini, yuk kesini. Di sini ordernya bisa ini teman-teman. Kayak Deliveroo gitu, ini Hungry Panda. So online order. Ini menu-menunya di sini guys, seperti biasanya kayak Yamcha gitu sih. Tapi kalau Yamcha harus order banyak, aku mau cari restoran yang kecil aja. Hot food buffet. Kalau nggak buffet, Yamcha di sini. Sih, aku tak cari-cari restoran kecil-kecil dulu ya. Oke, ini kita sekarang udah sampai di. Tadi aku cari-cari nggak ada, adanya rasa sayangi. Ayo ke Malaysian restoran. Mau makan di sini aja ya. Ini udah datang. Masih lemak Malaysia asli. Wih, mantap. Ini telurnya bagian Bang Andy nih, setengah matang teman-teman. Tak taruh sini, Rek. Nanti kena kare, kepedesan dia. I put here first because I wanna put some curry. Oh, you like curry sauce? So? Nanti spicy for you. Oh, Bang Andy mau. So you want a chicken then? Another egg here. Egg. Enak, Rek. Potato ya? Potato? Nggak mau, tak taruh situ aja, biarin. Biar dimakan sama dia. Enak, Rek, kayaknya, Rek. Aku udah kemelecer duluan.
nasinya banyak loh. You wanna be rushed, eh? Because I can't finish that one. You wanna help me? Say bismillah. Enak. Rasanya mirip yang aku beli bumbu Malaysia di Tiki Mac itu, teman-teman. Karenanya bukan. Enak banget. Sedep. Mantap. Enak banget. Enak banget dimakan telurnya. Tadi dia udah makan roti. Enak telur. Kentang. Pedas. Dia tak suruh nyoba kentangnya. Pedas. You want a bit rice ya? I can't finish that rice. I thought you want a sauce. You change your mind now. You don't want it. Terlalu pedas katanya dia. Telurnya untung gak tak kasih saus tadi. Pedas. Oke, teman-teman, akhirnya aku udah selesai makannya. Ini barusan keluar dari Malaysian restaurant. Rasa sayang. Ini kita mau jalan-jalan. Where are we going now? Where are we going? Oh, kita masih setengah jam ada waktu, jadi kita mau jalan-jalan ke sana dulu. Seperti biasanya kemana-mana Bang Andy lihat kopi. Smell strong. Ini ada Hawaiian, Australia, Salvador, organic Peruvian. Where is Balinese coffee? Nggak ada. Oh, this is Java. Iya. Yeah. Iya, yeah, Bapak. Java. Itu ada yang dari Java blend. Iya, yeah, Java. Java blend. Ini dari Java, guys. Ini ada Brazilian, ada Monson, Garmet, Lebanese. I got you 2-pack there on the way. Yeah. You wanna have a look inside? Coffee. You wanna buy some? Oh, itu. Tinggal pilih, teman-teman, banyak. You wanna have a look inside? Go inside then. You wanna buy or not? We've got some coffee, can't we? Yeah. It's ya. Ini dekat kantornya Bang Andy sih, tinggal jalan aja kalau kapan-kapan mau, teman-teman. Karena aku udah beli dari Bali, teman-teman, tak titipin temanku 2 pack. I bought you 2 kilo. 2 kilo. Ya. Soalnya aku beliin buat Bang Andy 2 kilo dari favorit dia kopi di Bali. Ini ada Algerian as well. Ya, oh ini teh yang sebelah sini, bunga-bungaan ini. Ini ada cornflower petal, teman-teman, buat bisa dibuat teh juga ini. Berarti populer di sini ya. Di sini ada itu, teman-teman, kopi luwak. Kopi luwak tuh. Tulisannya di situ, yang di situ Australia, kangguru deh. Ini bungkus-bungkusnya. Ini bungkusnya itu kayak apa? Kebo gede. Macam-macam di sini, ada mocha juga. Ini terkenal berarti ini ya. I think it's very famous this place then. Ya. Yeah. Kayaknya yang terkenal banget soalnya dalamnya rame. Yuk, Bang Andy, kita jalan ke sana lagi yuk. Soalnya aku udah banyak kopi di rumah, lagi OTW ya. Mbak Rina lagi ngirimin aku 2 kilo, aku beli di Bali, tak titipin ke dia 2 kilo terus barusan di deliver ke sini. Sebetulnya aku mau ambil tapi nggak jadi ambil karena dia nggak ada waktu, jadi dia di deliver it lewat kantor pos, kapan-kapan aja ketemuan sama dia gitu. Oke, okay, ayo ke sana. Hah? K-pop? Weh. Ngerisa? Oh, ini K-pop. Oh, bisa itu foto-foto di sini, guys. K-pop.
Bisa pakai bando kayak gitu. Nah ini Bang Andi. Oh, gayanya gini, cheese. Sarangnya opa. Oh iya. Katanya we come back later to take a photo, guys. Sama bando gitu. Sama ini pakai seragam kayak gini. Cute-cutean gini. Ya. Itu Bang Andi tak suruh ngambil foto sama dia. Keren Bang Andi. Ayo lanjut ke sini, Rek. Ini kita jalan di Soho ternyata. Ada Thai massage tuh. Di Hong Kong aku sering Thai massage. Enak banget Thai massage. Ini pub juga. Yang rame pub sih buat orang lokal, teman-teman. Orang sini sukanya makan siangnya di pub kayak gini. Fish and chip. English fish and chip ya. Oke, teman-teman, ini kita udah ketemuan sama teman-temannya Bang Andi. Kita mau nonton teater ya. Mau antri, Rek. Daerah sini rame nih. Banyak teater. Kita ngantri di sini. Tuh, ngantrinya di sini. If you have grand or balcony tickets, you can roam the balcony. Halo. Hai. Ini Ali and Sally. Ini Bang Andy. Kita lagi ngantri mau nonton. What are we watching now? Fawlty Towers. Fawlty Towers. John Cleese. Yeah. Definitely want commission. Katanya minta komisi, guys. Ini kita udah di dalam teater, teman-teman. Seperti biasanya tempatnya bagus. Klasik tempatnya ya. Itu entrannya di sini. Exitnya nanti sebelah sana. Bagus. Belum mulai, Rek. Kalau udah dimulai kayaknya nggak boleh nyalain HP ya. Ini kita udah siap, teman-teman. Mereka lagi ngobrol sama nunggu. Udah mulai rame, guys. This one video now. Oh, sorry. I was doing my best smile. Yeah, dikirain foto. Itu ada sign, nggak boleh pakai kamera, guys. Sebelah sana juga tuh. Attention please, no camera. Ini kayaknya es krim terkenal, makanya ngantri sampai belakang sana loh. Rame. Udah selesai acaranya nonton teater tadi, lucu banget dan bagus. Kita sekarang mau ngopi, aku ngantuk banget di dalam, tekluk-tekluk dari tadi, padahal rame banget. Itu ceritanya lucu sebelah situ tadi, es krim ya. Ini kita nongkrong di pub, teman-teman, tapi aku ngopi, guys, ngantuk soalnya. Itu The One Cocktail Bar sebelah sana ya. Kita view-nya jalan di sini. Sini banyak tempat klub, teman-teman, karena di Soho. Lumayan rame sih. Ini kopiku udah datang strong banget, Rek. Ini gulanya enak ini. Nongkrong sambil ngobrol di sini. Sebelah sana ada protes, teman-teman, Hong Kong. Rame banget sebelah sini. Tuh kan, protes. Tulisannya Chinese semua, orang Hong Kong mungkin sama orang Cina. Kita mau ke ini loh, guys. Irish Bar, temennya Bang Andi minta kesini. Ini dalamnya, teman-teman, kayak dibentuk pohon ini, tapi pohon asli loh dipasang. Tapi udah tua kayak gitu pohonnya. Rame di bawah, kita nggak jadi duduk di situ. Kita naik ke sana aja. Kita sebentar sih, cuma mampir, teman-teman. Mulai rame, teman-teman. Nih, siapa yang mau naik becak? Becaknya dihias pinky-pinky nih. Tuh, udah mulai becaknya jalan nih.
ramai banget, Rek. Kita mau ke restoran ya. Jalan ke sana. Makan lagi. Ini lucu banget nih patung. Kalau itu apa, Rek? Se. Jalan. Rame banget, Rek. Ini padahal udah jam tujuan tapi masih terang benderang dan bagus di sini.